Nah, saya untuk siang hari ini kita yaitu tentang KPK. KPK tema. Dulu pernah ada yang terjadi pakai? Oke, pasti apa ya KPK lah ini. KPK itu adalah bagian kesehatan dan keselamatan karyawan. Baik itu nanti di rumah sendiri maupun bekerja di perusahaan. Kenapa kita harus mengetahui KPK ini? Karena apa nanti kalau terjadi sesuatu, tapi ini yang nggak kita harapkan ya. Kalau terjadi sesuatu aja sih kita kerja, kita itu nanti bisa langsung apa bertindak secara cepat dan tepat, jangan sampai salah tindakannya nanti sudah sakit malah tambah. Di perusahaan itu pasti ada standarnya, iya, karena kalau nggak ada itu nanti mereka nggak mau kontrol juga dong kalau ada yang terjadi kecelakaan kerja. Lanjut ya, ini karena jurusannya nanti menjahit nih, menjahit, jadi nanti untuk yang khusus menjahit materinya di belakang aja. Yang pertama kita nanti ke materi umum. Kira-kira kalau dijahit itu kalau kecelakaan apa saja? Listrik, apalagi listrik, iya, pajak ini juga. Sudah pasti ya. Sistem saraf pusat, semua perilaku kita, gerakan dan sebagainya kita melihat itu yang menggunakan adalah di otak. Kalau ternyata pecah, sudah otomatis nanti kita terganggu. Kalau masih dikasih obat bisa berkurang, kita kasih obat, tapi kalau tidak, otomatis di kakinya yang terkena. Oh, ini kakinya aja. Iya, kayak bengkok. Terus ininya kan saya pegang ini kayak di film ini. Dia sudah enggak bisa gerak ini. Fungsi apa yang kena untuk tegak? Cuma karena kebakaran yang masih kecil. Tapi bagi pertanyaannya masih kecil. Kalau besar kita lari. Artinya masih kecil. Harus dikembangkan itu mungkin mudah terlihat. Jadi kalau punya apa, jangan dikasih di gudang ya. Nanti kalau kebakaran kita nanti bingung ya. Apanya gimana ya? Biasanya kan wong saya aja suka lupa, apalagi yang udah agak lagi. Saya juga pelupa ini, pelupa. Baru 32 tahun, tapi sudah pelupa lagi. Istri pak. Kalau istri gak boleh lupa. Ini paling gampang di channel di tembok ya yang udah terlihat. Tapi jangan sampai di bawah. Kalau di bawah itu nanti nyandung. Nah, ini caranya tadi ya. Yang pertama kali buka cembul-cembulnya, cembulnya kayak cincin ini. Kita tarik aja langsung. Ini kan tembus di sini. Selama ini belum ditarik, ini nggak mungkin itu bisa muncul. Setelah itu nanti baru arahkan, diarahkan dulu selangnya. Ini. Megangnya jangan gini dulu. Nanti kita coba ini gini aja kok. Nanti sambil dipencet sambil pastikan ini di sumber api, jangan ke belakang atau ke samping. Oke.